Lagi teman-teman, bersama saya Rijal Kusuma. Di sini saya ingin mereview buku yang telah saya baca sebelumnya. Buku yang pernah saya miliki setahun yang lalu. Judulnya Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Nih gambarnya. Karangan dari Batara R. Hutagalung. Buku ini ada dua versi sampul yang berbeda, tapi dalaman versinya sama. Yang keduanya itu Bendera Indonesia, judulnya Indonesia Tidak Pernah Dijajah, background belakang itu hitam, sedangkan yang saya backgroundnya abu, terus judulnya Indonesia Tidak Pernah Dijajah, dan ada gambar mobil yang diserang oleh masyarakat area-area Surabaya ketika itu, ketika penjarahan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Nah, sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya mengkaji buku ini karangan Batara R. Hutagalung, saya ingin menginformasikan dulu profil seorang Batara R. Hutagalung ini siapa. Kok bisa membuat judul Indonesia Tidak Pernah Dijajah kontroversi bagi pelaku dan penikmat sejarah, kalau menurut saya, dengan dikasih judul ini. Mungkin dengan dikasih judul ini daya tarik orang itu penasaran dan membelinya. Pengalaman saya pribadi, ketika saya membaca judul buku ini, Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Masa iya Indonesia tidak pernah dijajah? Dan saya pribadi tertarik, daya tarik saya mungkin jadi dibeli buku ini. Saya ketika itu beli buku ini harga 70.000. Kalau nggak salah sekarang harganya turun, dan nggak tahu masih ada atau nggak di Gramedia. Mungkin di online shop masih ada, tapi harganya nggak tahu turun, nggak tahu naik, saya juga kurang tahu. Nah, balik lagi, profil Batara R. Hutagalung ini siapa sih? Batara Richard Hutagalung ini lahir di Surabaya 4 Desember 1944. Beliau seorang peneliti sejarah juga, dan komentator politik Indonesia, serta beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Pembela Kedaulatan Negara dan Martabat Bangsa atau disingkat PKNMB, dan beliau pernah menjadi anggota Gerakan Kebangkitan Indonesia atau GKI. Nah, beliau membuat buku ini berdasarkan penelitian beliau juga. Beliau juga pernah menjenjang ilmu di luar negeri sambil menyelam minum air mungkin ya. Kuliah di luar negeri mencari referensi-referensi sejarah Indonesia seperti apa. Muncullah buku ini. Ini buku terbitan tahun 2017. Nah, sekarang balik lagi ke nilai-nilai poin yang saya dapat dari buku ini. Poin-poin yang saya dapatkan ini tidak diumumin semua, hanya nilai poin-poin yang saya dapatkan saja dari buku ini. Kalau misalkan hitungan jam mungkin bisa spesifik menjelaskan ini semua, isi buku ini semua. Kalau misalkan simpel, ngambil simpelnya aja hitungan menit, hanya beberapa yang saya ingin jelasin dari buku ini nilai-nilainya. Menurut saya itu penting, saya rangkum, saya tulis lagi, dan saya jelaskan kepada teman-teman yang ada di YouTube. Nah, gitu. Terus Batara R. Hutagalung membantah bahwa kemerdekaan Indonesia bahwa penjajahan Belanda itu 350 tahun. Batara R. Hutagalung membantah keras itu dan membantah bahwasannya penjajahan 350 tahun itu informasinya itu salah. Dan bahkan penjajahan setelah Belanda 3,5 tahun itu pun bukan penjajahan Indonesia. Maksudnya bukan nama Indonesia. Indonesia masih belum jelas namanya. Bahwasannya itu tuh bekas penjajahan Belanda. Nah, walaupun emang ada sumber referensi lain bahwa Indonesia pernah dijajah sama Belanda 350 tahun, itu tidak ada sumber yang jelas. Kalau misalkan ada pun, kapan dan di mana awal mula penjajahan itu dimulai, serta
tanggal berapa, tahun berapa, tidak spesifik. Maka dari itu Batara Air Hutagalung membantah keras rumor 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kalau saya itu melekat pas waktu pelajaran SD bahwa Indonesia itu pernah dijajah sama Belanda 350 tahun. Dan setelah saya mengkaji nilai sejarah dan referensi buku lain, ternyata saya dibodohi oleh kurikulum itu. Ada yang bilang kurikulum yang saya dapatkan waktu SD dan SMP itu kurikulum yang dimanipulasi nilai sejarahnya itu oleh bangsa Belanda. Karena membuat generasi penerus itu seolah-olah tidak tahu bahwasannya bahasa masyarakat Belanda ini menjajah dan memperbudakan bangsa Indonesia itu emang jahat dan super-super sadis. Dimanipulasi lah nilai pendidikannya. Soalnya kan kalau yang namanya pendidikan itu umum, pasti pasti mau tidak mau atau suka tidak suka pun dapat dikonsumsi kalau dinilai dari segi pendidikan. Kalau misalkan kita mencari tahu sumber-sumbernya lain, itu pasti dibantahnya jelas gitu, sumber-sumber nilai sejarahnya. Nah, balik lagi, kata Indonesia ini pun di kata Indonesia mulai ada kata Indonesia pada tahun 1850 oleh seorang Inggris yang bernama George Samuel Vincent Earle. Mulailah kata Indonesia ada ketika itu. Nah, terus tahun 1596, Dohatman bersaudara Frederick dan Cornelis itu pertama kali menjajakan dirinya ke Banten, dan itu pun bukan mula dari penjajahan dimulai. 5 tahun setelah itu, pada tahun 1601, kapal-kapal Belanda udah mulai berdatangan tuh ke Nusantara. Itu pun bukan mula awal penjajahan dimulai, melainkan masyarakat Belanda, bangsa Belanda menemukan sumber rempah-rempah di bumi Nusantara. Dan pada 20 Maret 1602, Kongsi Dagang VOC itu resmi dibentuk, dan itu pun tidak merupakan penjajahan dimulai. Kalau misalkan teman-teman tahu atau teman-teman flashback ke pelajaran SD, pernah mendengarkan kata-kata VOC, VOC, VOC. Nah, itu tuh merupakan Kongsi Dagang bentukan Belanda. Dibentuk pada 20 Maret 1602. VOC membuat kantor wilayah di Jayakarta pada tahun 1611. Sistemnya menyewa lahan ke si tuan rumah, ke Jayakarta. Dan penjajahan pun dimulai ketika gubernur VOC yang keempat ketika itu, Peter Sunken, membunuh tuan rumah yang punya lahan. Itu dibunuh pada tanggal 30 Mei 1619. Itu mulai pemberontakan Belanda dan mulai penjajahan dimulai. Ketika itu Belanda setelah membunuh tuan rumah Jakarta, pindah ke Kepulauan Banda, Kepulauan Maluku, Kepulauan Kalimantan, dan mulailah penjarahan itu dimulai gitu. Ada poin-poin juga antara gerakan komunis dan anti-komunis memperebutkan bangsa Indonesia, terus NATO mempertahankan bahwa Indonesia tidak boleh masuk ke kubu komunis. Dan yang uniknya lagi, ketika Perang Dunia Kedua, ada aliansi strategis yang unik ketika itu untuk melawan fasisme. Kayak imperialis, sosialis, kapitalis, komunis itu bersatu padu untuk mengalahkan fasisme ketika Perang Dunia Kedua. Dan di sini juga dijelaskan propaganda Belanda terhadap Indonesia. Indonesia mendeklarasikan pada tahun 1945, 17 Agustus tepatnya, itu dipropaganda oleh Belanda. Dan Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka pada tahun 45. Belanda menerima Indonesia merdeka itu pada tahun 49, 20 Desember, 27 Desember. Ketika itu bukan Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda, melainkan Republik Indonesia Serikat. Dan banyak propaganda dijelaskan KMB ketika itu, Kongres Meja Bundar dijelaskan di sini.
penjarahan-penjarahan bangsa adidaya Eropa ke bangsa-bangsa Asia Tenggara dan efeknya ke bangsa Indonesia, ke bumi Nusantara tepatnya. Di sini pun dijelaskan oleh Batara R. Hutagalung. Basic dari sejarah pun dari buku ini kayaknya cukup gitu. Kalau misalkan pelaku atau penikmat sejarah pasti mengkaji-kaji lagi sejarah. Kalau misalkan sekedar ingin tahu sejarah Indonesia seperti apa, kalau menurut saya pribadi dengan membaca referensi buku yang dikarang oleh Batara R. Hutagalung, buku ini menurut saya cukup kalau sekedar ingin tahu sejarah Indonesia itu seperti apa, biar tidak dimanipulasi oleh pelajaran-pelajaran SD bahwa itu tuh pelajaran kurikulum yang melenceng dari nilai sejarah. Gitu teman-teman. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kalau misalkan dijabarin sepenuhnya itu memakan waktu hitungan jam. Saya hanya mengumumkan poin-poin pentingnya saja yang saya dapatkan dari nilai buku ini. Ya, seperti itu. Panjang umur untuk hal-hal yang baik.